Bahkan di samping rumah talas kayak gini. Apalagi yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah, teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan blusukan ke Kabupaten Wonosobo, tepatnya ke Dusun Klowoh. Nah, bagaimana video selengkapnya? Kita langsung saja ke videonya. Ini sistem distribusi air di sini ya. Banyak sekali pipa-pipa. Dan airnya pun sangat jernih ya, berasal dari mata air pegunungan. Karena paritnya pun airnya sangat deras banget tuh, teman-teman. Parit di sini padahal ini kan nggak habis hujan, tapi airnya sangat banyak. Ini pembibitan di sini ya. Nah, ini jagungnya juga sebentar lagi sudah panen. Dan untuk sekarang juga mungkin kalau untuk kebutuhan bakar ya, dibakar sudah cukup ini. Luar biasa di sini, teman. Airnya benar-benar melimpah. Nih, pohon talas juga tumbuh subur di sini. Saya paling suka nih talas kayak gini, mantep, pulen ubinya itu. Masyaallah, teman-teman. Selain kondisi desanya yang sangat indah, tanahnya subur, berbagai sayuran tumbuh di sini, airnya pun melimpah. Air yang melimpah ini dimanfaatkan warga untuk membudidayakan ikan ya. Terbukti di sini banyak kolam-kolam yang dipelihara. Maksud saya, terbukti di sini banyak sekali kolam-kolam untuk memelihara ikan ya. Ikannya juga gede-gede banget, teman-teman. Benar-benar gemah ripah loh, jinawi benar-benar. Ya. Monggo. Aja jemprot dong. Iya. Oh, nggih. Nggih, monggo. Bahkan di samping rumah pun
ada ikan juga teman-teman, dimanfaatkan untuk memelihara ikan tuh. Karena memang di sini airnya sangat melimpah ya. Wah. Lihatnya aja udah seneng teman-teman, apalagi goreng. Tambah seneng. Itu goreng satu aja udah kenyang itu teman-teman. Luar biasa. Kita ke bawah lagi ya. Apalagi yang di sini lebih mantul lagi. Ini apa ya? Ini kayaknya sepertinya jantan. Warga yang tadi ya, di belakang melewati jalan ini. Banyune gembrojok. Lihatnya udah seneng teman-teman. Kambingnya juga tercaut-cautan. Ini buat apa ya? Hampir di setiap titik air semua. Terus gembel lagi. Terus gembel ana, dora ana. Ya dora ana ya.